Ini cerita tentang pelupusan hutang Felda. Masih lagi tak selesai lagi, saudara. Bagi saya sekarang ini, hutang Felda dah selesai. Dah tak payah lagi lah. Memang benar, tidak dinafikan bahawa cadangan yang dibawa oleh Tan Sri Muhyiddin tahun 2021 untuk melupuskan hutang Felda. Tetapi tidak terlaksana, saudara. Sebab itu, pengusi yang baru Felda, iaitu Datuk Sri Sabri Cik, dia minta agar Tan Sri Muhyiddin tidaklah gopoh dalam memberi komen berhubung pelupusan hutang penoka Felda. Terus terang dia mengatakan, dan dia mengakui katanya, ketika Tan Sri Muhyiddin menjawat jawatan Perdana Menteri, memang beliau ada menyatakan untuk membayar 1 bilion setahun selama 10 tahun, yang sepatutnya dibayar mulai 2022. Tetapi perkara itu tidak dilaksanakan. Betul. Kata saudara Datuk Ismail Sabri. Saudara Datuk Ismail Sabri Cik. Betul, tahun 2021 ada diumum hutang peneroka pada Felda dilupus. Tapi Felda pula kena ingat berhutang melalui sukuk untuk mengambil alih FGV Holding dan membayar hutang kumpulan wang simpanan pekerja dan Maybank dengan anggaran lebih RM9 bilion. Jadi persoalan yang dibangkitkan oleh Datuk Sabri Cik, dia kata mana Felda nak bayar hutang itu? Itu persoalannya. Dan dalam status dalam bukunya hari ini, dia mempersoalkan saya. Sebaliknya Sabri yang juga beliau lah mantan Menteri Pertanian, dia kata kerajaan perpaduan yang dipimpin oleh Sri Anwar Ibrahim telah memutuskan jalan penyelesaian dengan Felda untuk menyelesaikan suku sebut. Jadi kerajaan perpaduan memberi komitmen membayar 1 bilion setahun kepada Felda untuk menyelesaikan hutang berkenaan. Alhamdulillah, hari ini katanya Felda lega dan bolehlah membantu warga peneroka. Jadi bagi saya sudah-sudahlah. Nak claim buat apa? Benda yang sudah. Okey, warga Felda, terima kasih Tan Sri Muhyiddin. So what? Nak angkat, nak dijulang. Nak cari semua warga Felda bertumpu rumah Tan Sri Muhyiddin cium. Terima kasih. Terima kasih. Begitu. Kemudian jumpa dengan Sri Anwar Ibrahim. Oh, terima kasih Datuk Sri. You are our leaders. Boleh begitu. Tak ada keperluan. Dah bayar sudah. Warga Felda hidup tenteram. Teruskan. Carilah rezeki sebanyak mungkin. Malahan Datuk Sri Anwar Ibrahim pun mengatakan bahawa beliau mahu menceriakan lagi suasana di kawasan Felda. Lampu-lampu akan dipasang. Semua jalan-jalan supaya warga Felda dapat menikmati keceriaan dalam hidup. Itu dia, saya. Jadi buat apa nak kita bangkit orang ni betul tak betul? Macam-macam. Akhirnya, saya semua hari ni, bila bercakap tentang itu, saya agak ketawa. Sebab kata, apa hal pula Tan Sri Muhyiddin hari ni? Waktu dia melancarkan. Sebab dengar baik, saya. Sekarang ni tular dalam media sosial. Saya, kadang-kadang kita, bila kita banyak terlajak bercakap, kadang-kadang apa yang kita lontarkan itu, itulah sebenarnya adalah mati kita, saya. Itulah sebenarnya. Apabila Tan Sri Muhyiddin sewaktu dia melancarkan semalam jentera pilihan raya di Terengganu. Saudara, ini tular dalam media sosial. Apa kata dia? Kata Tan Sri Muhyiddin, gendang pilihan raya telah dipalu dan kita akan memasuki gelanggang pilihan raya yang sebegini getir. Wah, sedap siapa itu? PAS di Terengganu dan Kelantan serta Barisan Nasional di 4 buah negeri yang lain. Empat negeri lain, Kedah, Pulau Pinang, Selangor, Negeri Sembilan, dijangka akan memperoleh kemenangan yang besar. Saya terkejut. Saya terkejut. Ramalan Tan Sri Muhyiddin. Dia kata Terengganu dan Kelantan serta Barisan Nasional. Mungkinlah dia maksudkan Perikatan Nasional. Tetapi bila dah sebut slip of the tongue, inilah kadang-kadang ramalan gambaran sebenarnya saya. Boleh lihat dalam media sosial apa semua. Saya terkejut. Jadi itulah suara hati seorang Presiden Perikatan Nasional. Atau memanglah itulah hakikat sebenarnya. Wallahu a'lam bissawab.